isso. Sekarang kita stay-nya di Haris Bundaran Satelit. Akhirnya kita udah sampai di Surabaya dan sekarang beli stay di Haris di Bundaran Satelit Surabaya. Baru aja nyampe kita flight dari Singapura jam harusnya sampai jam 4:30 kak Boim ya. Tapi karena delay kita baru nyampe jam 6:30. Dan cuacanya tuh buruk, di sana hujan deras jadi delay. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau ke Surabaya dan bingung mau stay di mana, nah hotel ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Hotel ini tuh baru banget buka 1 November kemarin dan sekarang 2 Desember, jadi baru sebulan banget hotel ini beroperasi. Nah, mungkin bisa jadi rekomendasinya kalian. So, kita lihat bareng kayak gimana kamarnya. Kita lihat kamar mandinya dulu, tapi sebelum ke kamar mandi kita bisa lihat ke bagian ini, wastafel. Ini agak unik desainnya. Tuh, jadi dari wastafel ini udah langsung tembus ke kamar tidurnya. Ini dia toiletnya. Terus dia misah ya. Dari toilet dia kalau mau ke shower roomnya, dia harus keluar dulu dari toilet. Itu untuk handuk, untuk shower. Ini ada dua. Ada shampoo dan shower gelnya juga. Ada kaca juga yang cukup lebar. Terus ini ada lemari kecil. Nah, ini dia. Ada safety box seperti biasa. Sendalnya lucu. Bisa dibawa pulang. Sendalnya bagus ya. Tapi cuma ada satu sayangnya. Terus ini untuk kantong laundry. Terus apa lagi ya? Ini ada hair dryer. Terus ini dia dapat alat mandi seperti sikat gigi. Terus ada Pepsodent, pasta giginya. Ada sisir, karet, shower cap, biasa gelas, soap bar, sabun. Nah, ini dia. Tuh kan, unik banget. Jadi langsung tembus kamar tidur gitu. Terus di sana ada lampu tidurnya. Ini dia. Ini ada meja. Terus ada meja buat bag, koper dan lain-lain. Ini ada teh hijau sama teh asli dari Tongji. Terus ada kopi, sugar. Ada HP. Oh, bukan ya. Ini dia botol minumnya. Biasanya kan dapat mineral water apa sih kemasan gitu. Ini enggak. Ini botolnya lumayan gede. 1 liter kurang lebih. Terus ini dia TV-nya lumayan gede ya. 42 insan. Terus lihat gulingnya unik banget. Ini dia bednya. Kita ambil bed apa kak Boim? King size. Kita ambil bednya yang king size. Dan gulingnya tuh lucu ya. Bisa bawa pulang gak sih? Oh iya, ada 3 guling. Nih. Ini lucu, enak banget.
Yeah, sekarang kita cobain. Kurang ya. Dibanding ibis, ibis lebih empuk tempat tidurnya. Tapi bantalnya enak banget, empuk banget sama kayak ibis. Akhirnya bisa rebahan juga. Enak banget. Sekarang kita lihat view-nya. View-nya tuh tengah kota. Itu jalan apa sih, Kak Boim? Oh, itu jalan Mejen Sungkono. Oh, itu dia Fairwood Hotel. Kelihatan dari sini. Gym ada di lantai 2. Gym dan pool ada di lantai 2. Nanti juga kita dapat breakfast. Kita ke lantai 3. Untuk akses masuk ke dalam gym, kalian harus tap card dulu. Ini dia gymnya. Treadmillnya juga ada 2. Terus sekarang pagi jam 7:30. Ini nggak ada yang nge-gym. Terus juga ada mineral water juga. Toiletnya juga bersih banget. Ini dia poolnya. Tapi poolnya ada siapa. Kita sekarang udah di breakfast di restorannya. Jadi Hotel Haris Bundaran Satelit ini berada di atas showroom mobil Honda. Haris Bundaran Satelit. Ini ada lobby lantai 1. Main lobbynya itu di lantai 3. Ini di lantai 1 juga ada lobby, tapi lobbynya kecil. Terus ada kursi buat nunggu. Terus di depan hotel ini juga ada pom bensin juga. Orangnya Gojeknya ini dari TP terus lagi. Oh ya? Tempatnya kita makan lagu itu ya. Oke, sekian dulu video dari Beli Kasih Krisna. Jangan lupa buat kasih like-nya kalian dan subscribe YouTube channel Beli Kasih Krisna dan kasih komentarnya kalian dan aktifin loncengnya. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye.